Tolong ya radio-radio dekat TV-TV. Cepat pasang aku punya lagu. Aku dah penat dah menyanyi ni. Suara pun sedap. Tapi kenapa radio dengan TV tak pasang lagu aku? Tolonglah. Aku merayu. Adik tu comel, memakai baju kebaya, berseri-seri. Okey, saya nyanyi. Kita nyanyi ya, satu, last. Kita saya hafal sendiri jauh. Hafal dulu, hafal dulu. Okey ni ya, saya nyanyi ya. Okey, satu, dua. Okey, awak pegang, saya bayar ni. Kita pegang, kita awak prompter. Okey, satu. Kakak dan abang, indah cantik bergaya. Adikku comel, memakai baju kebaya. Berseri-seri wajah di hari raya. Aku tergoda, selamat hari raya. Okey, bersalam, salam mesra tanda ingatan agar hidup kita lebih tenang. Anak muda di perantauan yang jauh berkirim salam, yang dekat kita dekatkan, eratkan hubungan. Doa diampun, bersihkan jiwa. Bersihkan jiwa sama raikan Aidil Fitri mulia. Barang kita lagi nak nyanyi, nyanyi ini dah macam angsa ipik keluar tu tak? Saya rasa hey, selama ni kita kena pijam. Kita nak kena buktikan buat yang terbaik. Kalau abang hati ini bukan. Abang nak insurans tak? Kau tengah pasal mana abang? Saya tak boleh cakap cerita kepada masyarakat. Itu dah bukan ayat saya. Dah, betul-betul. Sekarang benda tahu, tapi sekarang dia tak perlu kata suara saya itik. Dah, betul tak dengan itik? Tak, suara saya sedap. Siapa kurus? Abang. Siapa penerbit? Abang. Siapa komposer? Abang. So? Ya, tapi masalahnya tak kena lah. Bila saya kata suara itik, ambil semangat. Dah. Ambil semangat.